Halo guys, jadi kita lagi nginep di sini ya guys. Nah, di sini dan ini kita bermalam di sini dan biasa review AC-nya guys. Nah, ini kamarku nomor 1F, kita buka ya guys. Nah, halo, sorry berantakan. Nah, AC-nya ada AC Daikin Thailand. Nah, ini remote-nya guys, kita tutup dulu. Okay. Nah, ini guys AC Daikin. Ini kita lihat lebih dekat dulu. Serinya ini FTNL 15 MV 14,5 PK. Ini udah discontinue ya guys, tapi AC-nya masih dingin. Nah, ini aku liatin ya ruangannya kayak gimana. Ya standar lah guys. Ini cuma buat tidur semalam dong. Terus sini ada AC juga. Kita coba nyalain ya guys. Ini remote-nya di sini. Ini tuh tapi remote-nya agak aneh ya guys. Jadi tuh dia tuh kadang modenya itu pindah ke mode apa auto sendiri. Aku nggak tahu kenapa. Kita apa tutup jendelanya dulu ya guys. Oke, kita nyalain AC-nya di suhu 25, mode cool. Ada bunyi klik, outdoor-nya nyala. Nah. Oh iya, buat swingnya ini udah rusak ya guys. Jadi kalau mau ngatur manual kayak gini. Terus sini kita coba, bentar ya, nanti dulu ya. Ini anginnya cukup kenceng ya. Ini semalam nyala terus waktu mau video dimatiin lagi. Kita coba turbo nih, ada gambarnya orang berotot ya. Gitu. Oke, ini turbo. Kita matiin lagi turbonya. AC yang turbonya paling kerasa itu LG ya guys. Kalau dipencet PO itu powerful itu langsung sama Gri juga. Kita coba modenya dulu. Nah, ini hit tapi gak bakal bisa ya guys. Nah, outdoor-nya mati nih. Ini fan. Kalau fan biasa ya cuma indoornya doang yang nyala. Ini mode auto. Nah, kalau di mode auto itu mati juga guys. Kita pencet lagi mode ini dry. Kita pindah lagi ke mode cool. Ini untuk apa suhunya? Ini remote-nya nggak asli ya guys, karena ada save-nya ini. Sedekin tuh lucu sampai 32 suhunya. Kita turunin yang paling dingin aja guys. 18 derajat. Terus apa fan-nya kita atur. Ini auto. Ini ada sleep mode, apa pelannya kipasnya ya. Mode tidur.
Tapi di sini nggak work guys, anginnya masih kenceng. Ini satu tingkat lebih tenang ya suara indoornya. Ini yang dua. Tingkat tiga. Ini empat. Nah, ini yang paling kenceng, guys. Terus ini nggak berfungsi, guys. Save ini. Karena biasanya tuh di AC inverter, tapi nggak tahu ya, entah berfungsi apa enggak ini. Nah ini ada apa? Logo ini ya. Ini apa ya fungsinya ya, lupa aku. Ada good sleep, outdoornya nyala. Ada good sleep kayak AC Samsung. Ini timer ya guys. Tapi nggak mau nyala sih lampunya ini, lampu timernya. Kayak ini guys, baterainya apa? Kita lihat LAPC. Sorry. Fun. Oke, kita lihat lebih dekat ya guys. Maksudnya lah mati guys. Nah. Di sini ada tombol apa? On off-nya. Kita coba pencet aja ya guys. Tapi berat guys. Tombol AC Daikin tuh enggak enak guys. Pencet terus nih. Kita pakai remote aja lah. Udah. Ini apa? Bintang 4 ya. Ini kita AC Daikin tuh lucu guys. Harus banget ya dikasih tulisan air conditioner. Terus ini kita coba buka. Bersih apa enggak AC-nya? Cukup kotor ya guys, cukup kotor hasilnya. Nah, ini komponennya nggak ada penutupnya, hilang ya. Ini ada logo Daikinnya bagian atasnya. Outdoornya itu ada di sebelah sana guys. Ada di sebelah sana. Ini nggak kelihatan ya, harus naik ke lantai 2 dulu. Kayak gini. Nah, kita tutup. Guys, kita matiin aja ya AC-nya ya. Langsungnya nggak bisa. Ini langsung yang lain kayaknya. Oke. Jadi guys, cukup sekian ya video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ade Rizky. Terima kasih.